Macam apa ni? Apa benda yang aku tak usahanya? Tuhan tu dah tunjuk dah rezeki kita kat mana kan? Tak bersyukur. Aku ni usaha seorang-seorang tau. Aku susah seorang-seorang tau, Lia. Sikit pun aku tak minta tolong kau lah. Ish. Bak, kalau dah tahu jadi rider tu, cepatlah sikit. Patutlah lembab. Naik kura-kura. Jai, tolong Jai. Motor aku ni. Aku tengah meeting ni. Nanti aku call kau balik. Allah Jai, kau dekat aku dah tolong dah. Wih, tak dapat lah. Aku tengah ada hal lain ni. Sorry bro. Sorry. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mal. Kenapa motor ni? Sadai? Tak tahulah aku pun masalah motor ni entah. Aku dah jauh lagi dah perasan dah. Dia macam mamak yang sembang dengan aku hari tu. Kita geng rider sejati ni. Pantang tengok kawan tersadai. Mesti tolong. Serius lah? Ha, jom. Aku tolak. Tes, bro. Abang minta maaf, Lia. Maaf kalau yang tak sempurna tu ada pada diri abang. Abang tahu abang rider je. Abang sayang Lia. Abang sayang anak kita. Sayang apa kalau macam tu? Lia bukan tak bersyukur. Lia bukan mengeluh sikit pun tak. Yang buat Lia terfikir. Abang usaha. Sebab tadi, ini masa dia meniaga. Ada satu kereta ada sebab abang nak langgar Lia dengan mimpi. Dia yang meniaga tepi jalan pun bahaya. Cuma dengan abang. Yang memang seharian kat atas jalan raya tu. Lia, abang tak tahu. Abang dengar dulu apa Lia cakap ni. Abang susah. Tak minta Lia tolong. Kalau apa-apa jadi kat abang, Lia, anak ni macam mana? Kerja abang terdedah sangat pada bahaya. Sebab tu dia cakap tadi. Tolonglah abang. Tolong buat sesuatu demi Lia, dia anak dalam kandungan ni. Mal. Kau pun dah terfikir tak sampai bila kita nak buat kerja macam ni? Sikit kita buat, sikitlah hasil dia. Tak macam orang yang ada majikan, tiap-tiap bulan ada gaji tetap. Dengan bahayanya lagi. Tiap-tiap hari kulu-kilir dengan kapcai kita ni. Ini semua pendapatan kita, Cap. Yang penting halal. Alhamdulillah. Kalau apa-apa jadi pada aku, Cap, macam mana dengan diorang nanti? Selagi aku ada kudrat, pulang empat kerat aku ni, aku akan usaha untuk diorang. Kalau kau tanya pasal pelindungan kerja aku dah carung pekeso. Harap-harap kalau apa-apa jadi pada aku masa kerja, time aku susah ke, bolehlah diorang bantu keluarga aku sikit sebanyak. Eh, kau tak nak carung ke? Bagus tau. Nanti-nantilah. Tak bayar bulan-bulan tu leceh lah. Dengan anak aku nak keluar lagi ni, mesti banyak nak pakai duit. Kita ni sebenarnya sama je kan. Cari duit untuk teruskan hidup. Kena kuat untuk orang sekeliling kita. Kalau seorang-seorang tu, boleh je lah fikir pasal diri sendiri. Kesian kat dunia aku tu. Dengan sarat-sarat pun nak kena keluar meniaga seorang-seorang. Mal, di mana tu? Minta bantuan kau sikit lah, Mal. Tapi kalau susahkan kau tak apa tau. Aku cuba-cuba je ni. Tak ada hal lah. Boleh. Kau datanglah rumah. Aku ada je ni. Tak ke mana. Okey, aku gerak sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cap. Apa benda ni? Hah? Kenapa tak beritahu aku? Bila kena ni? Baru 2 minggu. 2 minggu? Sikit je. Doktor pun cakap sementara je ni. Dah lagi 3-4 bulan. Okey lah, sembuh. InsyaAllah kau doakan lah. Tak apa, Ma. Kau mesti lagi perlukan daripada aku. Tak payah. Tak apa, Cap. Aku ada. Kau jangan risau. Kau ingat tak aku ada cakap pasal Fokeso hari tu? Alhamdulillah aku dah carum. Jadi adalah duit diorang bantu. Eh, kau dah carum ke belum? Aduh, Cap, jangan tunggu. Betul aku cakap, malang tak baru, Cap. Kadang-kadang kita buat hati-hati, Cap. Tapi orang lain kita tak tahu, Cap. Diorang ada yang main phone, mabuk, tak ada lesen, Cap. Orang lain jadi mangsa, Cap. Alhamdulillah ada Fokeso, Cap. The moment kita carum je, kita terus dapat coverage tau. Tak susah pun, Cap. Sekarang ni, daftar online je pun boleh, Cap.
Ni. Kursi roda ni. Aku tak mampu nak beli sendiri jap. Ubat-ubat aku, MC semuanya pergi suai tanggung. Dapat duit sebulan pun dah macam gaji sebulan aku jap. Macam-macam aku dapat, aku syukur sangat. Eh, minggu depan ni aku nak pergi pusat rehab Pukesoh dekat Melaka. Nak rawat kaki aku balik ni. Kau kena jarum cepat sekejap. Jangan tunggu. Dah, kau pakai je. Duit aku ada. Kau settle anak bini kau dulu. Hello? Saya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, okey, okey. Saya datang sana. Saya datang sana sekarang. Terima kasih, terima kasih. Mal, bini aku dah selamat. Aku dah jadi bapa. Alhamdulillah. Tahniah, jap. Eh, aku nak kena gerak dulu ni. Nak kena hantar makanan. Lepas tu, baru nak kena pergi hospital. Eh, aku gerak dulu, eh. Okey, okey. Hati-hati tau. Kau jangan lupa jarum. Mal, terima kasih, eh. Terima kasih tau. Jangan, jangan. Aduh, eh. Sekali lagi nak sampai ni, Kak. Kejap, eh. Kejap. Sekali lagi. Sesungguhnya meninggalkan para waris dalam keadaan berharta itu lebih baik dari meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta. 72,631 kes kemalangan telah dilaporkan. 48% adalah kemalangan perjalanan pergi balik kerja. Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri menyediakan faedah tunai kepada orang berinsurans bekerja sendiri dan tanggungannya, di samping menyediakan rawatan perubatan, pemulihan jasmani dan latihan vocational. Perlindungan yang bermula dari satu sektor sahaja pada tahun 2017 kini telah diperluaskan kepada 19 sektor yang lain di bawah Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri. Jangan ambil mudah, bertindak sebelum terlambat. Untuk maklumat lanjut, layari matrix.pergeso.gov.my atau hubungi 1300 22 8000.